Assalamualaikum Bunda, ketemu lagi di channel Mama Noval. Kali ini Mama Noval mau masak pindang bandeng. Simak ya Bunda, gimana saya bikinnya dan apa aja bahan-bahannya. Bahan-bahannya ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kemiri, kunyit, jahe, kecap manis, kaldu bubuk. Bandeng yang sudah saya cuci dan saya potong-potong. Daun pre yang sudah saya potong-potong, cabai rawit, daun salam, serai, sama tomat, air asam jawa, gula merah. Langkah pertama, kita sangrai bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe. Kita sangrai sampai dia matang. Setelah agak matang, masukkan cabai rawit. Kita sangrai juga. Setelah matang, agak kegosongan. Kemudian kita angkat. Matikan api kompor. Lalu kita haluskan ya Bunda. Tambahkan sedikit garam. Setelah bumbu halus, kita sisihkan sebentar. Kita rebus air. Setelah air mendidih, masukkan bumbu halus. Masukkan serai. Daun salam. Rebus hingga mendidih, aduk-aduk supaya tercampur rata. Setelah air mendidih kembali, masukkan bandengnya. Masukkan gula merah. Kaldu bubuk. Kecap manis. Air asam jawa,
Setelah mendidih kembali, masukkan cabai rawit. Terakhir, masukkan tomat, daun pre atau bawang godong, bawang daun. Aduk-aduk supaya tercampur rata. Jangan lupa tes rasa ya, Bunda. Sekiranya sudah cukup, matikan api kompor. Sebelum disajikan, tambahkan taburan bawang goreng di atasnya. Nah, ini Bunda, pindang bandeng sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba, semoga terinspirasi dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, share, komen, subscribe ya Bunda. Tunggu video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.